Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore teman-teman sekalian dimanapun berada Yang ada di Kedai Jante saat ini Yang menyaksikan secara live Dan juga teman-teman yang mungkin sedang menyaksikan secara online Di live streaming Youtube Bandung Film Commission Ya kembali hadir pada kesempatan kali ini Diskusi literasi, diskusi film dan literasi Bagian dari Bandung Film Academy Program dari Bandung Film Commission Baik, sekali lagi mungkin perlu dijelaskan saya sebagai koordinator program yaitu Abdullah Gifar bahwa e, diskusi film dan literasi ini punya tujuan untuk membangun ruang-ruang diskusi dan juga peningkatan literasi tentang berbagai aspek perfilman yang materi materinya itu bersumber dari artikel ilmiah dan juga buku-buku e, tentang film dari para pelaku filman di Jawa Barat. Dan e, yang terlibat ataupun yang diajak untuk menjadi bagian dari kegiatan ini adalah para akademisi dan juga penulis di bidang film. Dan pada sore hari ini diskusi literasi sudah menginjak volume keempat atau edisi keempat. Kali ini sangat berbahagia bisa mengkaji lagi buku dari seorang akademisi. Mungkin teman-teman sudah pernah baca bukunya yaitu Dasar-Dasar Kajian Sinema dari Bapak Anton Sutandio yang sore hari ini sudah hadir di kedai Jante dan diskusi kali ini akan dipandu ataupun diulas oleh Teh Mirsi kawan lama saya sudah lama tidak ketemu akhirnya bisa ketemu dengan Pak Anton sebetulnya baru berkenalan Pak ya baru berkenalan beliau kemarin di ajang kritik film dari dewan kesenian Jakarta eh uh, kompetisi Dede Dewan kesenian Jakarta menempati sebagai eh uh, juara ketiga Pak ya betul peringkat ketiga oh kedua ya kedua gitu untuk uh, kritik film nah mungkin bagaimana beliau bisa mendalami film ataupun melihat film tidak hanya permukaan sebagaimana kita atau mungkin masyarakat pada umumnya dan mudah-mudahan kajian kali ini juga bisa bermanfaat bagi siapapun yang menikmati film ataupun juga para pembuat sehingga punya kedalaman gitu. Nah, lebih jauh lagi tanpa mungkin panjang lebar lagi akan saya persilakan untuk Teh Mirsi membantu diskusi kita kali ini. maka Teh Mirsi. Oke, okay, di rumah dan uh, menyaksikan acara ini melalui uh, online dan YouTube YouTube. Uh, perkenalkan saya Mirtyira Insani hari ini saya yang akan memoderatori acara ini. Uh, saya saat ini sedang menjadi uh, lead bank di Bandung film commission. di sebelah saya sudah ada pembicara kita hari ini. masih perlu diperkenalkan kau oh, pak? belum ya. <laughs> tadi sudah dibuka sedikit oleh uh, Kang Gibar beliau uh, Bapak Anton Sutanio uh, selain menjadi pemenang juara dua ya nggak heran sih kalau lihat latar belakang ini wajar <laughs> juara dua uh, beliau menyelesaikan studi doktoralnya dalam bidang film dan teater di Ohio University Oh, saya tanya Ohio State University apa ya Pak ada dua uh, ya beda kota oh beda kota Ohio <laughs> Amerika Serikat. Dan beliau saat ini juga aktif mengajar di Fakultas Bahasa dan Budaya Universitas Triton Paranata. Juga aktif menulis ya, Pak ya. Ada bukunya salah satunya Sinema Horor Kontemporer Indonesia yang terbit tahun 2016 dan tentunya yang akan kita bahas kali ini adalah dasar-dasar kajian sinema uh, lanjut aja ya. nah, <laughs> Ini uh, buat teman-teman mungkin ada yang sudah baca, ada yang baca di rumah bukunya uh, masih beredar mungkin di e-commerce. <laughs> mm -hmm. <laughs> kalau barang lain memerlukan. Jadi kalau saya baca buku ini komentar saya sekilas adalah uh, buku ini sangat basic tapi sangat esensial. Jadi very basic, but yet esensial gitu. Nah kebetulan. yeah bidang kajian uh, film dan sinema uh, ya. Mungkin bisa diulas sedikit, karena ini penting banget ya, uh, sangat basic tapi sangat esensial fondasinya. Mm -hmm. Jadi sebelum bangun-bangun, fondasinya harus buat dulu. Jadi bisa kita bahas, mungkin diulas sepintas tentang dasar-dasar, um, apa ya, kita mulai dari dasar kajian sinema mungkin mm -hmm. ya, karena uh, fokus tema utama kita hari ini adalah tentang kajian sinema nah di sini saya baca kemarin bahwa film masih tergolong produk baru ya apa ya review film kajian film itu masih produk barulah digolongkannya karena memang film sendiri baru diterima sebagai produk budaya di awal abad dua 20, 20. Ya. puluh. Nah. Um, setelah menjadi produk budaya karena masih baru ya mungkin di bawah masih mencari rumus-rumus ya bagaimana Awalnya mungkin masih menemukan bagaimana tekniknya, bagaimana teknologinya, baru kemudian kajiannya. Nah, dalam pendekatan terhadap film sendiri Pak, mungkin ada pendekatan seperti apa saja, hmm. kemudian konteks inter interpretasi filmnya harus uh, seperti apa sih, gitu. Kan banyak nih sekarang lagi musim -review, yeah. review 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 kemudian ketika saya pulang ke Indonesia, mulai nulis. Nah, saya review Buku-buku uh, yang berbahasa Indonesia yang terkait dengan sinema, saya sudah googling. Memang ada, masih ada, tapi secara jumlah rasanya bisa mungkin gak sampai ribuan ya kalau saya lihat. Jadi akhirnya saya berpikir uh, bagaimana bisa membuat uh, orang Indonesia yang tidak mungkin tidak punya akses bahasa Inggris untuk bisa belajar mengenai sinema. Ada satu cara lain sebetulnya meng terjemahkan buku, tapi kalau kita lihat misalnya buku-buku kanon seperti David Bordwell itu bisa 500 halaman. Ketika kita terjemahkan mungkin udah ada edisi baru yang muncul kan? Jadi ya, akhirnya ya udah saya coba bikin yang sangat simpel saja. Dan memang saya senang ketika mendengar Mbak tadi bilang ini basic. Itu memang tujuan saya gitu. Jadi tercapai, berarti tercapai gitu. <laughs> uh, karena memang saya tujuannya ini ingin membuat buku yang sangat basic untuk di Uh, buat pembaca awam, bukan akademisi tapi orang awam siapapun yang tidak tahu film, sehingga bisa at least tahu oh di film itu ada aspek ini loh, ada aspek ini loh. Kalau saya nulis soal begini, nah, itu latarnya. Nah kemudian terkait dengan kajian tadi yang Mbak Misti bilang, memang kalau saya di dalam buku ini saya bagi jadi tiga. Jadi yang pertama itu kan pengkajian itu biasanya ada uh, analisis adegan, kemudian ada analisis film dan yang ketiga review film nah yang paling populer dan yang paling mungkin banyak ditemukan adalah yang ketiga, review. yang review ya yeah. bedanya adalah kalau review itu sangat bergantung dengan kebaruan oh jadi kalau ada film baru yeah. iya betul karena kalau kita nulis telat dua minggu aja mungkin itu kita nggak akan dibaca orang kan soalnya ada yang mereview sebelumnya gitu nah bedanya dengan yang kritik film itu lebih abadi maksudnya oh saya contohnya deh uh, film Cabau kan keluar tahun 2000-an 2001-an lah ya uh, kemudian saya iseng-iseng googling gitu ya ada nggak sih nulis artikel tahun baru ternyata ada tahun 2022 itu masih ada yang nulis mengenai Cabau gitu itu kan berarti menunjukkan bahwa film yang lama pun dikaji dengan lensa yang baru itu akan menemukan sesuatu yang baru gitu jadi film itu seakan-akan jadi abadi dan bahkan tidak pernah habis di ulas gitu. Nah kalau review kan kita mereview cabokan siapa yang mau baca lagi gitu ya, udah lewat waktunya. Tapi dengan kajian film itu sifatnya memang menjadi lebih luas dan saya lihat juga eh, kajian, kenapa orang menulis mengenai film kalau kata Mbak, Mbak Mifti kenapa kenapa orang menulis kajian film misalnya seperti saya gitu ya apa sih tujuannya? Kalau saya sudah ditemukan di halaman sambutan penulis supaya penonton lebih mampu menikmati okay. film salah satunya ya salah satunya tapi yang kedua sih sebetulnya kalau menurut saya eh, ketika kita nonton film dan mengkaji film maka eh, kajian film itu menjadikan sebuah film itu menjadi lebih luas dalam artian lebih dalam kalau kita sekarang nonton film A misalnya oh di situ ada ada topik gender hmm. ada topik politiknya, tapi ketika dikaji dengan analisis yang film, maka hal-hal tersebut itu akan diperdalam, sehingga pembaca itu ketika nonton dan membaca, oh saya dapat ilmu tambahan, ternyata film ini gak cuman segitu doang, ada lagi tambahannya dan sebagian banyak di analisis, maka film itu semakin kaya dan saya rasa itu salah satunya untuk bisa membuat bagaimana film itu, ya terutama film Indonesia ya, bisa lebih apa ya, bisa lebih abadi gitu ya bisa terus lebih langgang, kemudian lebih dalam dan lebih bisa dinikmati dan ketika sebuah film tidak lagi dianalisis, berarti film itu sudah mati kan uh, sudah tidak ada lagi yang melihat dan tidak ada lagi yang ini, tapi ketika ada lagi yang melihat dan membaca dan menganalisis, ya, maka film itu akan terus itu. dibangkitkan gitu ya, di, walaupun sudah bertahun-tahun yang lalu film ini salah satu upaya mengabadikan film ini. satunya ya itu yang saya lihat dan memperkaya Ekosistem film tersebut Dari berbagai sudut pandang Teori-teori dan Pendekatan yang berbeda-beda ya, Bisa jadi bekal juga ya Untuk uh, Pembuatan film-film Lain Atau film-film yang selanjutnya gitu. Itu Iya Setuju ya, Seperti itu Jadi kalau tadi Saya review lagi sedikit Ada uh, Pembeda Pembeda ya Antara pembeda. analisis uh, Film Dan juga oh. Jadi kalau saya uh, ulas lagi sedikit tadi ada pembeda ya antara review dan juga analisis uh, film ya uh, Kalau review itu cenderung berpatok kepada kecepatan mungkin ya Jadi kalau ada filmnya tayang langsung uh, buru-buru di review Mungkin akan mendapatkan uh, ya ditonton atau dibaca orang gitu kan Oh Berarti output dari review film itu adalah rekomendasi ya betul, Itu rekomendasi. kuncinya betul hmm. Ini atau tidak uh, ratingnya Tuh. berapa per berapa. <laughs> kalau kajian sinema, dia tidak merekomendasikan mau film mm -hmm. itu jelek bagus, pokoknya dia melihat secara objektif mm -hmm. apa yang film itu tawarkan dari sudut pandang apa uh, tanpa bilang bahwa oh jangan nonton film ini. Mm -hmm. Itu hanya khusus review, reviewer. Jadi mm -hmm. harus dibedakan kalau ujungnya merekomendasikan atau tidak itu berarti nulis review. Review uh... mm -hmm cuma nuansanya nuansa uh, analisis ya, betul. <laughs> ini membedakannya adalah rekomendasinya pak. Ya. Oke okay, kalau untuk uh, analisis uh, film sendiri mungkin bisa dijelaskan sedikit uh, lebih detail gitu karena sampai dibukukan gitu ya berarti hmm. uh, ada sebuah alasan yang sangat kuat kenapa bapak harus uh, menulis buku yang berfokus kepada uh, analisis atau kajian film ada macam-macamnya mungkin pak di kajian ya. film. Jadi kalau dilihat dari uh seorang uh, teoris film Dudley dia lihat ada tiga pendekatan pendekatan teori itu berarti semua pendekatan film yang terkait dengan film itu sendiri uh, apakah teori-teori yang uh, dari awal sudah dimunculkan oleh penulis film awal atau author teori misalnya dari ya, mengenai sutradara uh, atau misalnya national cinema itu semua masuk ke situ terus yang kedua pendekatan historis nah itu bertanya mengenai apa tujuan atau uh, sejarah film dari suatu negara misalnya uh, itu pendekatan historis atau apa yang uh, film ini tawarkan terkait dengan suatu sejarah atau kejadian di masa lampau atau di suatu tempat yang ketiga itu pendekatan uh, konsep nah itu baru yang menggunakan pendekatan pendekatan dari luar uh, pendekatan kritis sorry pendekatan pendekatan yang menggunakan uh, teori-teori di luar misalnya gender politik uh, sosial Sosioekonomi dan sebagainya, jadi tiga itu dasarnya. Tapi kemudian, di dalam buku ini, saya membuat um, kategori berbeda. Sebetulnya, ada beberapa pendekatan. Uh, yang pertama itu kan ada yang semiotik, ya, jelas menggunakan teori semiotik. Terus ada pendekatan sejarah, pendekatan etnisitas. Uh, apalagi, saya lupa. Ini yang baru baca oh, nih. Iya. <laughs> masih ingat? Harus ngapalin <laughs> Ada semiotik kemudian struktur, narasif, struktur ya, naratif ya. Naratif yang pembabakannya dibagi menjadi tiga itu. Ya. Kemudian ada lagi secara kontekstual, Tuh. kemudian pendekatan, uh, kemudian ini apa, Miss Ansin? Miss Ansin ya. Ansin, terus pendekatan gender, pendekatan etnik, uh, etnis sorry, dan pendekatan politik. <guluh> itu iya. baru sebagian Berbukanya oh itu tuh oh <guluh> <laughs> <sih> seenggaknya ada 8 ya di buku ini baru baru sebagian <h controversy> nah Pak pendekatan-pendekatan uh, ini hmm, mungkin sudah bisa ditebak ya dari judul pendekatannya oh pendekatan etnik pasti uh, dia akan memel mengkaji sebuah film dari uh, kacamata etnologi gitu ya. Oh. Uh, apakah uh, film ini menceritakan uh, satu etnis tertentu sesuai dengan uh, realita yang dialami oleh etnis tersebut atau misalkan uh, film ini mm, menceritakan tentang apa permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh etnis tertentu gitu. Nah Itunya masih bisa ditebak lah dari judulnya, gitu ya. Cuman, uh, tujuan utama gitu ya. Tujuan utama dari aspek-aspek yang Bapak paparkan ini kan ada delapan nih. Yeah. Nah, aspek utamanya, uh, apa sih sebenarnya gitu? Essence, essence-nya dari kedelapan ini itu, uh, yang pasti ya, uh, dari semua kedelapan itu, uh, apapun itu pendekatannya, pendekatan fond fondasinya adalah kajian sinema itu sendiri jadi pemahaman mengenai sinematografi scène dan sebagainya itu harus dikuasai karena kalau kita misalnya menganalisis film tapi tanpa melihat sinematografinya bagaimana penggunaan kamera jaraknya seperti apa itu jadi seperti masih masih setengah-setengah gitu Babling aja berarti isinya kayak menulis biasa gitu bukan menulis <laughs> mengenai film makanya saya di situ sertakan di bagian depan itu ada beberapa aspek sinematografi dijelaskan karena itu fondasinya jadi misalnya kita menganalisis etnisitas bagaimana si etnis ini digambarkan dalam film oh dia digambarkan selalu close up menggunakan kostum ini kemudian uh, secara fisik seperti apa habitnya seperti apa cara ngomongnya seperti apa itu kan semuanya sinematografi misansean uh, itu harus dimasukkan dalam bentuk kajian jadi fondasinya adalah uh, pemahaman dulu mengenai aspek sinematografis atau aspek sinematik dari uh, sebuah film yang kemudian baru dari situ uh, dilihat dengan lensa-lensa yang berbeda-beda itu gitu. tapi tujuan utamanya sebetulnya apapun itu saya rasa uh, untuk sinema itu kan sebuah film itu sebetulnya sebuah potongan hidup ya, potongan kehidupan dan ketika sebuah sinema mengunculkan uh, topik gender misalnya, maka bisa dipastikan kita bisa mengetahui apa yang ingin disampaikan film tersebut mengenai Gender tertentu hmm. gitu, dan apa yang ditawarkan, apa yang diberi solusinya, atau dia memberikan solusi atau hanya menjabarkan masalah. Hmm. Nah, itu kan tugas dari seorang analisis. Hmm. Ini sebetulnya, ketika dia membuat film itu, tujuannya apa sih? Gitu, hmm. apakah dia mau melanggengkan sesuatu yang memang sudah langgang misalnya uh, ya, transpuan, misalnya gitu. transgender, didiskriminasi, apakah film ini menunjukkan hal seperti itu atau ingin challenging, gitu ya, melawan. Bagaimana caranya menggunakan teknik snare seperti apa yang dimunculkan sehingga, oh, ini tuh melawan gitu, atau oh, melanggengkan apa yang terjadi di sana gitu? Jadi, semuanya itu rasanya uh, merupakan jendela buat penonton melihat sesuatu yang ditawarkan oleh film itu, dan bagaimana film tersebut membungkus topik tertentu sehingga kita, sebagai penonton, tuh bisa memahami dan semoga bisa benar-benar mengena uh, pesan yang disampaikan itu berarti eh, kajian film ini tidak hanya sekedar eh, memaparkan saja film Bagaimana film itu disampaikan tapi juga turut memberikan wawasan gitu kepada para pembaca eh, kajian ini bahwa dalam film tersebut ada makna dibaliknya yang ingin disampaikan gitu Betul. jadi jadi apa ya kayaknya kajian ini malah apa ya banyak melibatkan uh, rasa enggak sih maksudnya uh. dia mengajak para pembacanya untuk ikut terlibat secara emosional dengan si film tersebut gitu uh, itu mungkin efek sampingnya ya bisa hmm. bisa terjadi seperti itu tapi cara membedakannya sebetulnya ketika seseorang menulis film menganalisis film apakah itu sudah cukup dalam saya biasanya kalau ke mahasiswa saya tanya uh, kalau kamu baca tulisan ini dan mengenai film A misalnya hmm. ya kemudian dia membaca dan setelah selesai dia Oh, ini sih saya juga udah tahu semua ketika saya nonton film. Nah itu berarti belum dalam, karena semuanya masih secara visual, uh, literal sudah masih ketahuan. Tapi ketika selesai baca, oh ada ini yang oh, ternyata di film ini saya baru tahu. Nah disitulah baru uh, sudah kena gitu bahwa dia itu sedang mengenai film yang lebih dalam, karena ada sesuatu yang penonton awam tidak diketahui tidak atau tidak menyadar. Setelah baca baru oh ternyata ini oh, gitu iya, iya. ya. Nah, itu itu yang membedakan gitu. Jadi kalau sekarang ketika dibaca Oh ya saya udah tahu ini saya lihat film juga udah persis seperti ini gitu. Itu berarti belum menyentuh, baru mungkin masuk ke summary lah itu yeah, yeah. plot gitu kan, belum sampai kajian yang dalam. Nah ini berarti saya memiliki pertanyaan lanjutan nih Pak. Kalau tadi ngomongin kedalaman kajiannya berarti, hmm, apakah ada hal-hal yang wajib dimiliki seorang pengkaji film ataupun reviewer lah segalanya gitu ya, <tuh>. uh, supaya Uh, hasil review ataupun kajian tulisan filmnya itu semakin berkualitas. Kalau buat reviewer, saya pikir uh, requirementnya nggak seberat seorang akademisi film karena reviewer <laughs> film itu bisa disebut penikmat film. Ya hmm. saya biasanya mendefinisikan penikmat film itu sebagai orang yang suka nonton di rumah punya kumpulan DVD, langganan berbagai <laughs> macam OTT, uh, punya tahu plot plot film-film klasik gitu ya. Tapi udah desit gitu. Jadi dia bisa refer misalnya, oh film ini mirip dengan film A karena ada gini-gininya. Tapi sebatas itu, mm -hmm. uh, itu reviewer. Jadi sebagai reviewer kita harus nonton banyak. Itu mm, kuncinya, okay. nonton yang banyak sehingga referensi kita terkait film banyak. Tapi buat akademisi plus-plusnya itu adalah dia harus tahu teori-teori uh, yang ada kemudian menggunakan teori apa, kemudian ketika nonton film ini kurang lebih cocoknya dianalisis sama apa nih. Kalau misalnya oh. kita melihat film uh, Misalnya film apa ya, uh, contohnya Orpa Sini. lah yang baru gitu ya, yang mengenai di Papua itu. Mengambil misalnya uh, topiknya itu politik hmm. mungkin nggak terlalu nyambung gitu, tapi hmm. ketika masuk ke ranah gender atau etnisitas, hmm. nah itu kena. Jadi hmm. harus peka juga ini film itu dianalisis harus pakai apa nih. Oh. Kalau reviewer kan nggak, kan dia yeah. nggak perlu lihat itu, dia cuman lihat secara sinematografis uh, kurang lebih seperti ini tapi kalau anak akademis film harus bisa melihat nih kurang lebih yang menarik topiknya apa di sini gitu teori apa yang digunakan bagaimana cara menggunakan teori tersebut sehingga muncul tulisan yang berbobot dan bisa diterima sekali lagi yang paling penting adalah yang yang menurut saya juga uh, cukup menggembirakan adalah tidak ada betul, -betul salah bikin tulisan langsung jadi nggak usah takut karena bukan kuantitatif rata-rata oh, iya. karena kualitatif jadi ketika Mereka, ada orang ya. mau berargumen ini bagus silakan lawan tulisan saya gitu bahkan membuat film itu lebih kaya okay. dibandingkan dengan hanya saya nulis satu nggak ada yang membantah gitu kan jadi uh, itu keuntungannya nggak ada betul, -betul salah oke okay, oke okay. uh, berarti seorang pengkaji harus memiliki kejelian gitu ya Uh, aspek apa yang paling menarik untuk di highlight dari Tuh. sebuah film, Tuh. kemudian kepakaan juga eh, bukan kepakaan mungkin ke, ya kejelian juga gitu untuk memilih pisau bedah apa yang cocok yeah. untuk mengkaji film Tuh. ini gitu. Oh, ya se bah, gitu, serius kan banget kan. kayaknya ya kajian <laughs> <laughs> Memang uh, makanya itu rata-rata penikmat film atau yang hanya penyedap film hmm. itu tidak akan ber jadi payah untuk menulis analisis, kenapa? Karena mungkin bagi mereka rewardnya itu tidak banyak. Gitu. Tapi kalau seperti saya, akademisi yang ada di kampus, wajib gitu. Yeah. Masalahnya wajib, gitu, harus menulis <laughs> karena harus mengumpulkan <laughs> uh, poin dan sebagainya. Jadi uh, hobi dan juga sekaligus ada reward. Tetapi kalau buat uh, orang awam, mungkin buat apa? Saya nulis ya, mungkin buat aktualisasi diri ya, bisa. Tapi dorongannya itu nggak sekuat akademisi film yang memang harus menulis mengenai ilmu atau skill yang dia kuasai. Ya, tapi menarik banget ya kalau maksudnya teh kalau ibarat pencak silat gitu ya, kalau punya jurus ini teh kayaknya teh bakal asik banget gitu bisa bermanuver macam-macam gitu ya. <laughs> bisa ngada bisa ngadain kajian uh, tentang film teh sa, filmnya satu gitu ya, tapi hmm. kajiannya bisa yang kajian tentang gendernya, kajian tentang historisnya, ya. kajian tentang politiknya Wih, makanya jadi dan di kajian gender pun juga mungkin akan banyak lagi gitu ya anak-anaknya gitu banyak ya. ya Wih, ini ya, bakalan turunan-turunan. Ya, jadi kalau pintar sebetulnya kalau mau mengkaji itu satu film yang anda sukai sekali terus diobok-obok aja di situ. Jadi apa nih yang tertarik ah yang saya ada gender tapi saya, saya kayaknya mau bahas ininya deh belum alis lagi gitu dan seterusnya Jadi satu film tuh bisa bisa jadi berapa paper sebetulnya. Kalau mau, itu jalan. Kalau review kan cuma satu kan ya rata-rata ya, satu lah um. udah gitu doang gitu kan. Kalau kayak kemarin lomba kritik film hmm. itu masuknya berarti ke kajian ya? Kajian ya, betul. Hmm. Jadi okay. semua yang masuk ke dalam uh, itu semuanya memang pengaji film dan banyak juga teman-teman saya di situ. <laughs> <laughs> yang mungkin baru kenal juga saya ya oh ternyata di Bandung atau di sini. Oke, okay. mm, ini. Ini bukan lagi beriklan ya, cuman saya ini memang terdorong sekali untuk merekomendasikan. Coba <laughs> nggak sponsorin. Cuman saya uh, terdorong sekali untuk merekomendasikan buku ini, karena uh, saya yakin teman-teman di rumah pun juga uh, ada banyak yang berminat untuk ikut, misalkan lomba-lomba uh, menulis kritik film atau apa. Mungkin banyak juga yang belum uh, tahu atau belum sadar bahwa ternyata dalam uh, dunia kritik film tuh tidak sekedar uh, eh nonton terus eh menurut gue ini kayaknya mestinya nggak gini deh. Ini tuh harusnya gitu gitu no gitu ya. <gulai> Enggak guys. <laughs> Jadi mungkin uh, ada baiknya teman-teman baca buku ini karena menurut saya di sini dibahas dengan sangat Uh, apik ya rapih banget pak <laughs> saya ini OCD padahal <laughs> <laughs> tapi ini, ini saya satisfying banget baca ini karena di sini disediakan uh, bahkan sampai dengan contohnya jadi bagaimana mengkaji film uh, uh, itu apa apa saja informasi yang mesti ada dalam sebuah uh, kajian film bagaimana mengkajinya aspek-aspeknya apa saja kayak gitu ini tuh asik banget dan hebatnya lagi di sini tuh untuk setiap uh, satu pendekatan uh, kajian film dilengkapi dengan contoh jurnal yang jurnalnya jurnal internasional ya, Dan anggap, ya. Dan diterjemahkan oleh bapaknya sendiri. <laughs> udah enak banget aja pokoknya, udah nggak usah terjemahin, nggak usah kursus bahasa Inggris dulu, udah baca ini beres gitu ya. Dan paling menariknya lagi, yang saya juga uh, istilahnya kalau orang ngasih rating film tuh kan bintang-bintang bintang lima -bintang, bintang terus di bawahnya breathtaking gitu ya. Saya juga mau ngasih bintang lima breathtaking gitu. Ya. <laughs> di sini film yang dipilihnya film Indonesia semua. Gitu. Jadi eh uh keren banget lah biasanya kan kita selalu uh, terbeng, terbelenggu oleh inferioritas Se seakan-akan semua yang dari luar negeri itu pasti lebih oke gitu nah di sini uh, contoh-contoh filmnya justru film-film Indonesia yang membuat kita semakin dekat semakin tersentuh gitu ya tersentuhnya itu dalam artian hey gitu uh, kamu bisa mengkaji film-film Indonesia terus hei kamu udah tahu belum kalau film Indonesia itu sekaya ini gitu oke kamu udah tahu belum kalau film Indonesia tuh sekompleks ini loh bahkan layak untuk dijadikan objek-objek kajian kayak mm -hmm. gitu itu wih uh, kok merinding <laughs> jangan, jangan ada yang lewat <laughs> motor <laughs> oke okay, itu hmm, seputar kajian film ya pak ya saya masih ada pertanyaan lagi nih pak silakan kalau Ya ini pertanyaan keduanya udah ditanya sama bapak ke saya tadi <laughs> jadi saya lanjut. Kedua pertanyaan. <laughs> banyak lagi tadi. Ini kan bapak nanya, pentingnya mengkaji okay. film <laughs> nggak jadi ditanyain guys. <laughs> okay. Saya yang jawab pak, bapak yang nanya. <laughs> <Ini> gimana sih? <laughs> um, Oke, okay. dalam mengkaji uh, tentunya kita menyandak pasti ada sandaran ya pak ya untuk uh, melihat pasti kita akan menyandarkannya kepada sesuatu gitu artinya ada standarisasi gitu mm -hmm. um, apakah standarisasi tersebut kemudian bisa berdampak menjadi sebuah uh, melahirkan sebuah keumuman atau bahkan mungkin uh, pabrikasi seperti itu saat kita mm -hmm. me menyandarkan sesuatu gitu dalam mm -hmm. dalam mengkaji sesuatu Nah, uh, cara pandang ini kemudian melahirkan pertanyaan bagi saya. Lantas uh, bagi seorang pengaji film apa yang dimaksud dengan orisinalitas di situ, Pak? Hmm. Uh, pertama yang mengenai standarisasi ya. Kalau saya lihat sih sebetulnya standarisasi ini hampir tidak ada secara apa ya, ya apalagi tertulis ya. Tidak, uh, jadi standarisasi tulisan itu mungkin semua balik lagi ke gaya kita sendiri. Dan juga jurnal yang kita tuju. Karena asumsi saya ya, kita nulis itu kan buat dibaca orang. nggak mungkin kita nulis disimpan di, di dalam buah ranjang gitu, di bawah kolong. Ada kok Pak. Kak <Giver laughs> juga kayaknya nih, sering kaji film, simpen aja. Soalnya kalau nulis terus buat sendiri kan nggak ada gunanya. Maksudnya ya ada gunanya, tapi pasti pengen dibaca orang gitu kan. Kadang gak pede Pak, jadi udah jadi tulisannya kirimin, nah, jangan dia ya, gak jadi. Yang saya pelajari selama ini ya, uh, jangan gak pede. Karena kita nggak gitu. tahu kemampuan kita di mana, jadi coba aja kirim. Kalau enggak tolak, ya, ya sudah, coba lagi gitu. Karena saya pun mengalami hal tersebut ketika saya baca, misalnya, yes, jurnal atau indeks kopus gitu ya. Pas saya baca, oh ternyata saya juga kayaknya bisa gitu. Akhirnya coba-coba ditolak, tapi akhirnya diterima juga gitu. Ada yang diterima, jadi sebetulnya sanitasi itu pertama kita coba setelah kita sendiri, terus kita lihat jurnal yang kita tuju itu stylenya seperti apa, eh, cocok atau enggak, dengan susah kita. Baru dikirim gitu, dan originalitas itu balik lagi ke style. Jadinya nggak ada, uh, misalnya, "Oh, ini original loh, nggak." Tapi kayaknya, kalau kita baca tulisan seseorang, biasanya dia akan melihat, uh, dia akan menulis dengan gaya dan topik yang sama gitu. Jadi, itu originalitas penulis itu biasanya dari khasnya dia itu nulis apa gitu. Kalau saya spesialisasinya dari... Mungkin enam atau tujuh penelitian saya terakhir semuanya film horor. Jadinya. Tapi Indonesia banyak film horor sih. Salah, salah satunya ya. Jadi originalis saya mungkin dilihat dari situ. Jadi dari saya menulis berbagai macam karya mengenai horor, maka dari dari situ juga orang-orang di luar editor mengenal. Oh, kalau buat horor kasih ini gitu. Akhirnya saya ditawar misalnya mereview gitu. Itu karena hasil dari portfolio, berkali-kali menulis mengenai itu sehingga ketika dibaca oleh editor hmm. maka oh ini kayaknya yang spesialis ini si ini a ah, jadi kita coba kirim reviewnya ke dia nah itu hmm. cara membangun originalitas gitu ya mungkin dari situ sih karakter ya ada karakternya sendiri yeah. ciri khas gitu oh orang ini fokusnya di film horor karena kalau, kalau kemana-mana kan ini bingung sih orang ini spesialisnya di mana sih gitu karena uh. orang luar sana uh, tidak seperti orang Indonesia yang tahu banyak tapi sedikit-sedikit hmm? di sana kan tahu taunya full dalam gitu ya jadi ketika kita cari orang buat spesialis itu tuh si A gitu nggak usah cari yang lain nah mungkin itu yang harus e, digali terus gitu ya kalau mbak misalnya oh saya suka banget ini ya udah itu dalamin terus gitu kita jadi ahlinya di situ se, se, se Indonesia paling jago gitu nah itu originalitasnya menurut saya ya kalau dilihat dari pengkaji film itu orang jadi tahu kalau mau ngomongin A itu ke si itu ngomongnya kalau B ke si ini ini nih asiknya kalau ngobrol sama ahlinya kita tuh kadang langsung jadi berimajinasi ya bukan berimajinasi langsung berpikir waduh saya nanti fisik ke depannya gimana ya menata masa depan trigger aduh berarti saya mau mending perbaiki gini-gini terus udah udah nggak pede gitu yang ngirimin akhirnya dikirimin, eh nggak tanya beneran nggak masuk terus langsung tuh kan udah dibilang nggak usah dimasukin. Nah, itu jangan didengar. <laughs> yang didengar itu yang positif. tapi intinya kalau mulai masuk jangan yang tinggi-tinggi dulu ya, kan kita di nah, itu di jurnal itu kan ada, ada level-levelnya kan. kita mulai yang awal-awal dulu yang 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 gampang, gitu. nanti masuk kan pede kita meningkat tuh masukin lagi ke tingkat darinya naik 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 terus akhirnya kita berani yang internasional dan ya itulah memang nggak ada jalan pintas sih bertahap guys sabar itulah. jadi kayak mirip nyetir mobil lah jam terbang itu yeah. benar-benar uh, efek gitu ya semakin lama jam terbang nulis ya semakin biasa nulis dan lebih mudah gitu oke okay, oke okay. um, kembali saya akan mereview sedikit lagi tentang bukunya <laughs> jadi teringat Uh, di buku ini juga dipaparkan contoh-contoh uh, pertanyaan yang penting atau ya esensial gitu, ya, gitu uh, yang perlu kita tanyakan kepada sebuah film gitu ya uh -huh. karena di disini uh, objeknya adalah film Nah di sini ditulis misalkan kalau kita mengkajinya tentang historis uh, history gitu ya apa dari pendekatan historis di sini ada pertanyaan-pertanyaannya gitu. Contoh-contoh pertanyaan tapi kalau menurut saya itu udah udah kunci banget sih. Pertanyaan yang merupakan kunci jawaban. Ini pertanyaan atau jawaban? Oke. Okay. Uh, lanjut nih, Pak. Kalau tadi ngomongin tentang fokus gitu ya. Yeah. Kemudian Bapak bilang, "Oh, ini orangnya sudah dikenal." Uh, sebagai penulis misalkan fokus kajian filmnya horor atau fokus kajian film autobiografi uh, film drama gitu ya nah ada tidak sih gitu apakah pernah uh, ada sebuah kajian ataupun review film yang itu tuh fenomenal banget gitu kemudian yang genjelung lah gitu kalau bahasa Jerman ya mas <laughs> dari peristiwa, uh, maksudnya dari kegiatan pengkajian film ini ada gak sih yang pernah sampai kemudian cek signifikan wih ini kajiannya setelah baca kajian film anu kemudian barulah booming suatu peristiwa yang lainnya pernah gak ada fenomena seperti itu uh, maksudnya booming kejadian itu maksudnya setelah dikaji gitu atau uh, jadi si tulisan tentang film ini tuh kemudian mm -hmm membuat orang-orang bergunjing atau berbosip gitu hmm. entah itu tentang filmnya atau tentang e, misalkan film itu latarnya aspek historis kemudian orang jadi yang apa terpengaruh gitu dalam kehidupan sehari-harinya okay. gitu kalau sejauh ini saya lihat sih pertama karena akses ke jurnal itu tidak semua orang <laughs> bisa akses ini langsung tahu jawabannya ini kemudian kedua tidak semua orang juga uh, punya interest buat baca jadi ya. tahu far sih saya rasa uh, yang sampai heboh itu di kalangan akademis itu uh, hampir nggak ada sih karena memang kalau tulisan akademisi film itu kan memang spesifik banget membacanya siapa orang orang itu itu lagi kemudian uh, jadi ya uh, sampai ada yang uh, viral gitu rasanya jarang karena memang lokasi atau posisi si film kajian film itu sudah ada di jurnal tertentu dan anak muda atau generasi kita siapa sih yang baca jurnal dengan misalnya bahasa Inggris gitu itu uh, 30 halaman 20 halaman kayaknya uh, jarang gitu jadi kecuali kalau memang dalam bentuk review atau video itu masih mungkin viral tapi so far nggak ada tuh yang memviralkan kajian sinema gitu ya misalnya oh ini tulis bapak ini bagus loh diviralkan di TikTok gitu nggak ada belum sampai ke sana gitu ya jadi masih masih bukan masuk ranah pop culture tapi hmm. masih di ranah akademis itu masih follow gitu ya bisa dibilang seperti itu meskipun banyak sekarang penulis yang mencoba untuk lebih pop gitu ya dalam artian tidak terlalu serius tapi bisa membawa sesuatu yang buat anak muda atau generasi baru yang generasi muda yang mungkin menarik gitu ya tertarik dengan hal tersebut jadi mungkin untuk menjawab ya sejauh yang saya tahu sih kayaknya belum ada yang seviral itu gitu ya terkait hmm. kajian sinema ya hmm. sana alasan-alasan itu cukup tragis juga ya alasannya <laughs> satu akses akses kedua kedua minat baca minat baca betul Sedih banget ya betul itu sudah rahasia umum juga dan memang harus di apa ya bagaimana caranya supaya kita bisa meningkatkan kembali minat baca mahasiswa juga masih seperti itu sebetulnya? Tapi ya, semoga ada perubahan ke depannya. Kalau tentang kajian film sendiri, mungkin di dunia akademisi sendiri ada tidak sih seorang penulis kajian film yang selalu atau nggak selalu sih sering direkomendasikan gitu untuk dibaca tulisan-tulisannya oleh para dosen-dosen atau pengajar hmm. di dunia film, bergantung dari topiknya. Karena seperti saya tadi bilang, si A biasanya topiknya ini ya, maka dia akan nulisnya biasanya itu gitu. Jadi kalau kita misalnya uh, dalam konteks to uh, film dokumenter misalnya, oh coba uh, kalau gitu saya mungkin bisa merekomendasikan, oh Mas Erik Sasono mungkin dia spesialis di dokumenter. Nah, paling seperti itu, jadi nggak bisa satu orang, tapi bergantung kamu menulis apa, siapa, topiknya apa, nah nanti saya cariin siapa yang nulis banyak mengenai hal tersebut, rekomendasikan orang itu. Biasanya sih terlihat dari referensisnya sih lihat aja nama siapa di situ muncul nah oh, itu orang-orang yang sering dipakai itu biasanya muncul di situ gitu tapi ya balik lagi bergantung topiknya apa sih nggak bisa ada satu kayaknya rasanya nggak ada satu orang yang sendirian uh, gitu ya paling hebat itu kayaknya nggak ada masing-masing sudah punya porsinya sesuai dengan keahliannya masing-masing itu di Indonesia setidaknya tadi sudah tersebut satu nama <laughs> <laughs> di, di dari luar negeri pak satu nama mungkin Terlalu banyak kajian film oh terlalu, terlalu banyak, banyak. Oh. tapi saya suka Krisnasen uh, ya yang dari ini apa yang menulis mengenai Indonesian cinema itu kan kemudian kedua uh, kemarin uh, bukunya Krisnasen seakan-akan ada sequelnya gitu ya uh, ditulis oleh Thomas Barker itu juga uh, lingkungan pengkaji film juga yang nulis buku satu mengenai Indonesian cinema uh, rasanya beberapa nama yang ada dalam pengkaji film itu semuanya kalibernya cukup Oke. Okay, okay, ya. ya. Jadinya teman-teman rekan-rekan di situ semuanya sudah kalibernya sudah tinggi di atas. Jadi bisa direkomendasikan mau okay. yang mana gitu ya topiknya. Oke, oke. Oke. Itu untuk uh, para reviewer ya. <laughs> Aduh lucu juga itu. Oke, okay, untuk iklim review nih Pak, saya pengen nanya nih sekarang seperti yang sudah dibuka tadi di awal bahwa Uh, sekarang ini kan di Indonesia khususnya ya iklim review kalau kajian sih nggak tahu ya pas ramai review atau enggak <laughs> ini ini karena kita sekarang sudah tahu ya perbedaan antara kajian dan review dan bahwa kajian dan review tuh ternyata tidak sama guys <laughs> <laughs> tanpa maksud apapun ya bukan bukan berarti kemudian ini levelnya di sini levelnya di sana tidak tapi lebih kepada eh uh, uh, target pembacanya Betul. gitu ya. Kemudian uh, maksud atau tujuan daripada penulisan uh, tersebut uh, kembali uh, tadi saya ulas bahwa uh, review itu memul, uh, memiliki uh, aspek kesegeraan dan target pembacanya dalam masyarakat umum berarti apa ya? Pak? Betul. Makanya pasti dia akan ditulis dengan gaya bahasa yang lebih ringan, Betul. lebih pop, lebih mudah dimengerti gitu kan. Dan ditutup dengan rekomendasi gitu yeah. <laughs> Kalau kajian tidak merekomenda, tidak, tidak mengakhirkan rekomendasi, kan? rekomendasi film itu ditonton atau tidak. Dia justru harus seobjektif so mungkin dan uh, target pembacanya juga uh, masih uh, terbatas, terbatas di terbatas, kalangan ya. akademisi ya yeah. atau mungkin uh, orang yang memang memfokuskan hidupnya di praktik-praktik perfilman -praktik, gitu Betul. ya. Oke, okay. nah melihat uh, review. Uh, iklim review yang sekarang makin ramai, nih, Pak. Mm -hmm. <laughs> Bapak sendiri uh, seperti apa gitu, Mem memandang dan menyikapi peristiwa atau fenomena ini gitu uh, positif. Maksudnya lebih ramai, lebih baik, bagus sebetulnya. Dan saya rasa, dengan adanya review film visual seperti orang nonton uh, bikin video, terus dia ngomong mengenai itu, itu kan juga review ya dan lebih menarik karena zaman sekarang orang jarang suka suka baca jadi nonton aja deh kata dia apa gitu ya bahkan ada review sekarang review respon penonton juga ada kan ya jadi jadi dia cuma nontonin terus begitu dia berespon secara jadi jangan sampai review Leo Lembar itu bukan review itu udah kajian sinema <laughs> jadi eh, kalau review biasanya sangat dua lembar lah cukup gitu ya eh, karena dia karena review itu dibutuhkan waktu yang cepat untuk membaca pokoknya saya pengen tahu rekomendasi itu enggak gitu ya, sit, gitu ya. Jadi nggak perlu pusing, nggak perlu mikir, pokoknya kata si Oni, oh, oh ini bagus, bla bla bla, oke saya nonton. Jadi eh, ya itu tadi kalau semakin banyak saya pikir iklim yang sekarang itu ya sudah bagus karena eh, review yang semakin banyak berarti orang artinya orang semakin banyak nonton kan. Ya semoga itu film Indonesia ya eh, banyaknya gitu, jangan film asing terus gitu, supaya memajukan perfilman Indonesia juga. Nice salah satu hal yang paling saya senang dari pemateri kita hari ini <laughs> semua filmnya alubat Indonesia yes karena itu tujuan saya pokoknya buku ini semua harus contohnya Indonesia karena saya yakin pasti ada semua aspek itu ditemukan di film Indonesia tidak harus di film asing oke okay. uh, dengan uh, apa ya dengan kondisi kajian perfilman yang ada saat ini ya pak ya kira-kira gitu ya uh, Apakah ini akan berpengaruh terhadap uh, kualitas ataupun kuantitas produksi film Indonesia kedepannya? Saya rasa uh, saya tidak langsung ya ada walaupun memang saya nggak yakin para sineas atau pemain film baca kajian sinema ya kecuali mm -hmm. kalau misalnya memang dia uh, suka melihat juga tapi saya pikir Uh, ada korelasi walaupun tidak langsung antara produksi film dan juga jumlah kajian sinema kajian. karena kalau kita lihat uh, semakin banyak kajian sinema uh, atau film-film yang dianalisis oleh pengkaji film Indonesia maka semakin produktif juga mereka buktinya adalah mungkin di dua tahun terakhir ya film Citra itu kan ada mm -hmm. ada, ya, ya, kategori ada kategori baru, baru kan ya. nah itu merupakan satu apresiasi dari insan perfilman terhadap pengkaji film, bahwa mereka juga merupakan bagian dari ekosistem film tersebut. Gitu, nggak cuma uh, di luar gitu ya, akademisi, tapi mereka juga masuk sebagai bagian dari situ. Jadi, saya rasa dengan adanya kategori baru ini menunjukkan bahwa ya, itu ada korelasi tidak langsung sebetulnya antara mereka, sih faktor-faktor akademis semakin mewarnai produksi-produksi film ya. ya bukan berarti produksi film selama ini uh, minus ya uh, aspek akademisnya tapi maksudnya dengan ada kehadiran gajian dan kritik film seperti ini tuh uh, menambah gitu ya bobot mm -hmm. uh, aspek akademisnya daripada Betul. sebuah film dan pembuat film pun jadi nggak bisa lagi Bukan macam, bukan asal ya, tapi mereka tahu bu ini ada yang mengkaji loh Jadi kalau saya Yuh, bikin hati, hati. film yang gaya-gaya zaman uh, pada baru misalnya Kayaknya kok ya, mereka akan mulai aware bahwa hmm. film saya itu nggak hanya dilihat oleh penonton awam Tapi oleh akademisi juga gitu Kalau sekarang ada bisnisnya melihat ini sesuatu yang mundur gitu kan Mungkin mereka juga membuat film akan merasa malu Dan ya itu hmm. salah satu feedback atau uh, efeknya ya dengan hmm. adanya analisis film ini ya soalnya kayak misalkan uh, riset gitu ya uh, saya kan kebetulan di, di riset gitu ya unit Bang jadi uh, saya juga baru mungkin perasaan saya saja ya gitu tapi saya melihat bahwa film-film Indonesia baru mulai mempergunjingkan aspek uh, riset uh -huh. di sebelum produksi film itu pas produksi film Hatta gitu baru kan oh ternyata riset itu penting banget buat film Kaya gitu, kayak gitu gitu kan Uh, walaupun ya sebenarnya kalau saya lihat sampai hari ini pun sepertinya anggaran untuk riset masih kecil <laughs> ya. untuk versinya masih sangat yeah. ya. Iya iya iya. Ya memang uh, kalau saya lihat sih sebetulnya eh, memang di awal mungkin kalau di dunia sendiri kan kajian film itu dari 1910, 19 sudah ada ya di Rusia, Perancis, mm. kemudian boomingnya itu di 1960-an di Indonesia mungkin agak telat kita. Sekarang uh, produser tertua kita aja siapa di Indonesia? Saya lupa. Yang film apakah Ika aja atau ada lagi yang lebih tua, saya nggak tahu tapi intinya Indonesia itu meskipun memang secara industri itu sudah mulai dari jauh tapi pengkaji film itu kan enggak belum belum begitu tua kan. Tidak ya, serta merta langsung hadir ya, sama dengan hadirnya film Karena ke... pertama tidak ada uh, tidak ada ini, tidak ada apa namanya? Sekolah film, adanya sekolah film tapi sekolah film yang benar-benar bikin film kan, jadi prodi film yang mengkaji film itu jarang. Jadi ya siap gimana mau mengkaji orangnya aja nggak ada gitu yang punya keahlian itu. Kemudian ketika banyak uh, akhirnya saya setelah reformasi deh, banyak orang yang studi di luar. Nah di situ mulai mungkin banyak yang belajar film secara teoritis akademis, baru pulang itu membawa ilmu yang uh, memulai mengkaji pelajaran film ini gitu. Makanya itu angkatan-angkatan sekitar yang kelahiran mungkin 70-an yang sudah S2 S3 di luar itu film nah mereka lah yang menjadi perintis sebetulnya ya jadi memang bisa dibilang masih muda dan ini lahan yang masih basah gitu jadi kalau mbak mesinnya masih tertarik itu sangat luas masih itu mungkin karena saya hitung aja nggak ratusan loh pengkaji film itu kalau di anggota itu kan paling berapa puluh gitu ya, yang beneran no tiap kali nulis itu ya kemarin lomba berapa peserta tuh pak ada bocoran nggak dari saya nggak tahu berapa dia. orang, orang. Eh, tahu sekitar berapa ratus ya saya lupa jumlahnya tapi ya ada tapi saya nggak tahu para terbelakang mereka kan ini mungkin orang biasa orang awam atau siapapun tapi kalau nggak salah ada sekitar berapa seratus dua ratus saya lupa jumlahnya berapa oke okay. uh, ini ternyata sudah ada yang mulai bertanya di YouTube oh ya yeah. <laughs> saya juga lupa menginformasikan teman-teman <laughs> uh, yang menonton uh, acara ini dari rumah teman-teman bisa melayangkan, aduh melayangkan surat, maksudnya bisa menulis pertanyaan-pertanyaan teman-teman di kolom komentar mungkin ya, di live kita ada live chatnya, oh sudah ada pertanyaan guys mau tanya, oh dari Iqra Amesta pak, tapi pertanyaannya lebih dari satu nih, satu Uh, apakah ada aturan tak tertulis tentang spoiler dalam mengkaji film? Ah. Wih, ini ada jawabannya di buku ini. <laughs> <Di> bukunya, <laughs> nanti dijawab tapi <Yeah. laughs> spoiler berarti pak jawaban bapak nanti spoiler buku itu. <laughs> Kemudian pertanyaan, uh, oh ya masih lanjut. Apakah ada aturan tak tertulis tentang spoiler dalam mengkaji film? Apa batasan batasannya? Kemudian yang kedua dari mengkaji film-film Indonesia. Apa aspek yang masih kurang dalam film Indonesia untuk bisa bicara di dunia sinema? Itu dari Ikra Amesta. Oke. Okay. Okay, itu dulu kali ya. Yeah. Pertanyaan selanjutnya nanti kita lanjut. Saya pelupa soalnya otaknya kalau mengenai tadi spoiler, <laughs> apakah ada aturan tertulis dalam kajian sinema? Uh, tidak ada. Jadi biasanya uh, kalau kita menulis suatu film wabah uh, walaupun itu film baru, kita berusaha untuk tidak membahas plotnya gitu. Jadi plotnya itu bukan sesuatu yang penting gitu. Kalau kita ngebahas mengenai isu gendernya, fokus ke sana. Jadi plotnya itu nggak nggak disinggung sama sekali. Paling samari sedikit, tapi samarinya pun itu tidak memunculkan spoiler gitu. Jadi secara tertulis tidak ada. Demikian juga buat review. Review itu sudah sangat review boleh ada spoiler, tapi harus ditulis di awal waspada spoiler. Jadi nggak bisa tiba-tiba nulis tiba-tiba bonyok. Oh terakhir sini mati gitu. Nah itu melanggar. <laughs> buat review ya jadi review di depannya harus ada misalnya hati-hati uh, ada spoiler jadi ketika kita belum nonton ah nggak mau baca ah karena ada spoiler tapi kalau kajian sinema nggak ada aturan tertulis karena memang mungkin tujuannya bukan rekomendasi atau enggak kan H hanya ingin melihat sudut pandang tertentu dari film tersebut jadi nggak ada sedikit pun uh, urusan dengan plot yang terlalu spesifik gitu jadi nggak ada aturan tertulisnya buat itu jadi yang kedua pertanyaannya Hi di review ya? Iya, di review kan. Berarti itu. cuman di, kalaupun disebutkan hanya clue-nya saja, tapi kemudian tetap dibikin misterius gitu sisanya. Iya, ya. sebisa mungkin memang kita nggak bisa jangan revealing sesuatu yang plot twist di situ begitu ya. Kecuali kalau filmnya memang sudah cukup lama, itu aman lah buat oh. pengkaji film kan. Asumsinya ya. ya kalau sudah lima tahun ke atas sudah aman gitu ya. Nah, kalau nulisnya gini Pak gimana? Spoilernya udah duluan, terus banyak oh iya ini uh, reviewnya mengandung spoiler ya. <laughs> Jadi di akhir. Gak boleh nah itu hari depan. Itu yang saya selalu katakan ke mahasiswa. Pokoknya kalau ada spoiler taruhin depan gitu. itu. Itu harus wajib itu. Spoiler alert kan sebutnya. Bagi Far bener, bener kan saya lupa pertanyaan kedua. -kan. <laughs> yang ke Indonesiaan itu kan. kemas saya tanya. <laughs> ada DNA-nya dikit pak laluemas. <laughs> Oke okay. dari mengkaji film-film Indonesia apa aspek yang masih kurang dalam film Indonesia untuk bisa bicara di dunia sinema? Mm -hmm. Kalau ditanya kurang atau lebihnya sih sebetulnya secara kualitas uh, sudah cukup baik ya. Uh, saya lihat sih kualitas kuantitas sudah cukup baik. Uh, Originalitas pun oke. Okay. Uh, banyak film-film Indonesia yang sudah bawa local wisdom. Walaupun mungkin ada beberapa yang film adaptasi dari Korea Jepang, tapi at least ada local wisdomnya dibawa. Kalau dibilang kurang, yang kurang itu Kayaknya pertama promosi ya. Jadi balik lagi ke dana ya sebetulnya ya. E, promosi budgetnya kurang. E, kemudian juga e, dengan karena itu juga kita tidak bisa merambah ke dunia internasional. Sebetulnya jelas e, kita punya potensi itu gitu. Jadi saya pikir nggak kalah sih. Cuma ya itu mungkin menangnya itu menang promosinya, e, marketingnya lebih hebat. Di kita, e, dan di kita juga kekurangan lainnya adalah kita lebih suka nonton film non Indonesia gitu nah itu juga yang menjadi pemicu kenapa ya ya kamu nontonnya ke bioskop nonton yang film ini gitu ada film Indonesia tapi nontonnya film Barat jadinya ya eh, gimana mau bersaing gitu di dalam negeri aja masih nomor dua kan walaupun secara kualitas sebetulnya bisa sih bersaing berarti um, pengaruh itu hadir tidak hanya dari internal pembuat film saja ya tapi okay. juga dari Uh, dari luar pun juga akan berpengaruh terhadap perkembangan film Indonesia, gitu ya, Misalkan, Tuh ekosistemnya. Itu semua sistem, ya. Mm -hmm. Jadi, penontonnya, mindsetnya juga harus mulai dibuka, gitu. Bahwa sekarang tuh film Indonesia beda banget, gitu, dengan tuh. film Indonesia yang uh, kita udah ada stereotipnya lebih dahulu, gitu ya. Sekarang tuh udah beda banget, guys. Film Indonesia tuh udah yang qualified, gitu. Tuh, tunggu hmm. aja, ada Piala Citra, ya. Okay. siapa juaranya bagus-bagus filmnya sebetulnya Harus semuanya ya saya, saya sejak pindah ke Bandung Timur Pak di sana kan bioskopnya lebih murah ya dua puluh ribu lebih <laughs> lebih <sering. laughs> jadi semua film tontonin mentang-mentang <laughs> dua -mentang puluh ribu <laughs> oke okay. ada pertanyaan tadi satu lagi dari Bu Eca ada oh ada dua Bu Eca oh. dari Parehyangan oh iya ada dua oke okay. Oh ini ini mah ingatlah satu pertanyaan. Tapi jangan dulu saya lupa. Oke, pertanyaannya ini beli bukunya di mana, Bapak? Barangkali ada narah hubung kemarin di marketplace stoknya sudah pada habis. <silence> ya, ada di situ sih sebetulnya. Di marketplace saya nggak tahu dia di, di mana saja tapi di e-commerce masih oh, gitu. harusnya masih ada karena Uh, saya sendiri stok saya juga udah habis karena buat mahasiswa jadinya uh, <laughs> Untung saya ya jadi saya, moderator. <laughs> saya gratiskan semuanya buat mahasiswa karena memang tujuan saya bukan buat cari duit tapi buat ya itu bukannya buat membuat banyak orang lebih aware dengan sinema inilah. Yeah. Saya spill aja mungkin ya ada spill Silakan. guys. Penerbitnya ini dari Ombak Nah penerbitnya penerbit ombak jadi ya, mungkin kalau masih ada ya. nah, jadi teman-teman mungkin bisa mencari uh, narah hubung ke penerbit ini penerbit ombak masih bisa dihubungi ya kalau misalkan tidak menemukan di e-commerce wah oh, ini saya beruntung banget jadi moderator ya dapat bukunya <laughs> sebuah kepuasan tersendiri <laughs> ya. Uh... Pertanyaan selanjutnya, oke. Tapi sebelum lanjut ke pertanyaan selanjutnya yang di YouTube ya teman-teman yang hadir di sini juga boleh untuk mengajukan pertanyaan. Ini ramai juga ya di online. <laughs> oke, ada pertanyaan selanjutnya dari Teh Ayu Dia. Selamat sore, si sore. Boleh tanya Pak Anton. Dan... Boleh. <laughs> Jika review biasanya menulis tentang film yang sedang tayang, apakah berarti kajian film bisa ditulis untuk film yang sudah berlalu dari sinema? Boleh, tentu saja boleh. boleh. Uh, review itu kan memang tadi seperti Mbak Misi, uh, sampaikan, sifatnya kebaruan. Tapi kalau analisis film itu ya boleh ikut atau film tahun 50 pun masih oke okay, gitu. Jadi sangat-sangat boleh. Itu pertanyaannya betul ya? Ya, betul. Uh, pertanyaannya, saya saya uh, kalau review film tadi kan harus sesegera mungkin. Oh, kalau boleh. Kajian film pun, kajian film. walaupun memang uh, mem membuat kajian film itu nggak cuma bisa kayak review kan mungkin sehari satu hari selesai. Nah, tapi kalau membuat kajian cinema itu, dari pengalaman saya itu bisa minimal setidaknya satu minggu kan. Karena harus referensi, referensinya harus lima tahun terakhir. Hmm sama ke jurnal yang bagus, sudah gitu uh, teorinya apa yang dipakai. Jadi nggak mungkin sehari jadi, nggak mungkin. Jadi minimal seminggu. Jadi kalau ada film baru pun ya pasti nggak akan langsung keluar gitu kajiannya. Ini saya mau membacakan sedikit dari halaman pendahuluan ya Pak ya. Jenis penonton yang sangat diapresiasi oleh pembuat film adalah penonton yang aktif dalam merespon, hmm. memberi komentar, atau bahkan menghujat suatu film <laughs> karena tanpa penonton seperti itu, para pembuat film akan kesulitan dalam memahami apakah film buatannya telah sesuai dengan selera penonton atau misi pembuat film itu sendiri. Mm -hmm. Jadi, jangan ragu untuk uh, mengkaji film, tidak ada basinya, guys. Tidak <laughs> ada basinya. Terus buat yang punya tekanan-tekanan uh, emosional tuh ternyata boleh mengejar film, mending disalurkan dengan cara yang positif gitu ya daripada yeah. menjadi toksik kepada orang sekitar kita. <meng> ini ini tuh acara tongso atau acara komedi akang? <meng> Oke okay, mungkin teman-teman di sini ada yang mau bertanya, oh ya ada silakan teteh Mangga. Ya. Ada suaranya ya. Eh, enggak ada. Ya. ya oh oh. <laughs> <laughs> ya. Wajahnya selamat. enggak ada. Selamat sore, Pak. Selamat uh, sore, Yovi. Uh, saya mau tanya tentang Pak, apakah di Indonesia asosias ada asosiasi pengkaji film yang formal kan karena kita ada apa sih? Pas ya. Indonesia Saudara ada IFDC, ada gitu kalau tadi di festival FFI ada udah mulai ada nominasinya apakah ada asosiasinya dan apakah aktif dan kegiatannya kira-kira apa aja dan gimana cara masuknya gitu maksudnya tentang asosiasi itu gitu satu dulu oke makasih mbak kalau menjawab pertanyaan itu ada jadi memang saya lupa tahun berapa ya 2000 berapa namanya itu Kafein uh, komunit apa ya sekarang lupa. Panya komunitas pengkaji film Indonesia uh, kafein itu. Jadi kafein ini sebetulnya di bawah BPI Badan Perfilman Indonesia. Jadi di BPI itu punya beberapa. Uh, jadi maksudnya masuk ke dalam BPI itu uh, sebagai salah satu asosiasi yang diakui. Di, uh, kita juga punya uh, surat uh, dari pemerintah dan sebagainya. Dan syarat menjadi anggotanya, yaitu harus aktif menulis. Jadi minimal setahun itu harus store tulisan satu gitu. Uh, jadi syaratnya gampang sekali. Pokoknya kalau punya tulisan film dimasukkan sah menjadi anggota. Gitu. Wih, <laughs> itu kalau memperkenalkan diri asik banget tah gitu. Oh, siapa Yulvi gitu? Dari mana? Dari oleh e... <laughs> dari ya. Dan acaranya kegiatannya <laughs> banyak ya dari mulai Mencari hibah uh, hari uh, saat ini tuh, kafein selama 2 tahun tiga tahun terakhir tuh dipimpin oleh diketuai oleh Mas Tito Imanda. Tahu ya, Mas? Mungkin masih kenal Mas Tito ini yang menjadi penggagas, kemudian dia yang mendekati, atau yang kemarin tuh melakukan perjalanan dari kota-kota kota mencari orang-orang yang mengkaji film gitu. Jadi, di, mereka dia datang ke semua kota, beberapa kota di Indonesia, dan mengumpulkan semuanya. Akhirnya membentuk kafein ini, dan kita melakukan berbagai kegiatan seperti... Uh, ada workshop buat dosen-dosen film, mahasiswa film, kemudian juga ada hibah-hibah internasional dari UNESCO, dari dari beberapa ini juga dapat. Kemudian kita juga dilibatkan dalam piala Citra uh, sebagai juri, misalnya ya. Jadi ya banyak sih kegiatannya dan di dalamnya itu ya salah satu yang mungkin kita semua tahu itu ya Mas Daryn juga ada di situ sama beberapa yang nama-nama yang sering kita lihat di sinema pengkaji sinema itu pasti ada ya seperti siapa lagi ada Mas Eki terus Mas Aryadi Mas Gaston ada Mbak Intan Mbak banyak lah di UGM dari UI dari berbagai rata-rata sih -rata memang semuanya punya kampus. home base kampus oh. ya rata-rata semuanya tapi punya tapi tidak kampus. menutup kemungkinan yang di luar kampus pun juga ya, jelas. dia aktif menulis jelas. kajian film Uh, boleh boleh ikut ya. Iya, boleh. Jadi memang ada dan masih aktif dan saya juga masih jadi anggota sampai saat ini. Oh, ini bagus banget informasinya ya, ya. berawal dari sebuah pertanyaan yang bagus. <laughs> Karena um, apa ya pasti di antara para penonton ini juga banyak yang memiliki seleranya sendiri gitu ya. ya terhadap sebuah film. Jadi mungkin dia memiliki bayangan idealnya sendiri tentang film tersebut seperti apa seperti apa. Nah, mending langsung saja di diwadahi gitu ya, disalurkan mm -hmm. dalam untuk tulisan berupa uh, kajian film. Nah, udah tahu mau dikemanakan kajian filmnya, langsung aja bersosialisasi um, malah makin asik ya bisa bangun jejaring, oh. memperdalam kajian-kajian film, ke ekosistem filmnya juga semakin sehat ya. Yang dipendam, kenapa gini, Mas? hari ini, ya Allah, jadi kalau ada yang berminat atau ada yang mungkin mau uh, punya tulisan mengenai film, ya bisa nanti uh, kontak saya. Terus, oh, ini tulisan saya, nanti saya rekomendasikan ke... Wee, ini, ini ini matal. dari Bandung, ada lagi nih gitu ya, karena di Bandung kayaknya enggak belum terlalu banyak juga, ya. Mungkin karena bukannya nggak ada, tapi nggak tahu. mungkin ya, ya mau kenalnya uh, Bu Echa. Baca, ya yang aktif menulis ikut seorang filsuf jadi sebenarnya pengkaji film atau filsuf atau oh, kalau kita lihat buku ini kan semua pengkaji film itu ada yang filsuf budayawan segala macam jadi emang latarnya macam-macam cuman mereka passionnya di film gitu jadi pembela-pembela film awal itu kan rata-rata filsuf bahkan bukan orang ya, film iya betul betul <laughs> saya baca aduh malah yang apa pembuat film dari Rusia itu kan wow oh, idealis sekali siapa yeah. ya saya lupa uh, namanya Eisenstein atau yang iya ah, betul-betul yeah. uh, Sergei Eisenstein ya. Ser... dibacanya apa nih pak? Eisenstein eh, Sergei Eisenstein, Sergei Eisenstein. Yeah. Eisenstein. Yeah. jadi ini nama-nama ini sebetulnya kalau uh, uh, kita belajar film dimanapun pasti nama-nama orang-orang canon ini akan muncul gitu Eisenstein ada si Reckower ada uh, siapa di sini banyak ya Ya, yeah. uh, Anheim itu semuanya Ketika saya belajar film pertama kali juga ini siapa gitu ya tapi ya setelah sekarang makin biasa oh ini orang-orang awal itu yang membuat film menjadi sebuah seni gitu. Ya saya juga pas baca buku ini jadi jadi baru tahu gitu banyak-banyak pengetahuan baru gitu kayak pas awal-awal uh, film baru ditemukan belum ada suaranya itu terus yeah. uh, ruang awal-awal eh, uh, film ada suaranya ruang pemutarnya disebutnya Nickelodeon kalau so, iya. ini saya tuhnya niklodion itu kan yang buat yang pro produksi kertas aja ya. gitu kan. Oh ternyata niklodion itu istilah, istilah. gitu ya. kan. Banyak banget nih hal yang kita kayak udah tahu, kayak yang udah tahu gitu ternyata oh itu tuh ada sejarahnya. Gitu. Oh, ya, ada Jadi artinya. intinya sih tidak ada salahnya mengetahui sesuatu yang baru yang uh, menambah ilmu ya. Jadi rasanya membaca itu nggak ada ruginya uh, Walaupun itu nggak ada hubungan sama kita, tapi kan tetap nambahin lah, apapun itu ya. Baca, guys, baca. <laughs> Jadi selain akses, baca aksesnya akses. sudah bisa diakses ya. Penerbitnya Ombak, <laughs> Pak Anton juga mau membuka akses, kemudian tinggal minatnya. Tinggal minatnya dan apa ya keinginan, kemauan dan mulai nulis itu aja. Ada tips Pak, mulai menulis ini mau pagi far materinya menulis dan menulis kalau kata saya sih paling tips yang paling penting itu nulis tulislah apa yang kita suka gitu aja sih kita suka dan kita kuasai maksudnya kalau kita mau nulis mengenai sesuatu yang kita nggak suka ada yang nggak suka kan setengah mati itu cari referensi dan sebagainya tapi kalau at least kita suka dulu kan ah, saya suka film ini ya nulis apa ya Karena saya sukanya apanya nih ya disitulah mulai gitu jadi um, kalau tips nulis sebetulnya saya sendiri pun memang saya akui saya juga masih mood- mudahan gitu ya kalau lagi on itu langsung wah bisa malam nggak bisa tidur karena kepikiran nulis apa besok tuh ada situ. tapi kalau lagi enggak ya nggak disentuh sama sekali walaupun itu sebetulnya habit yang jelek ya harusnya setiap hari berapa menit pun nulislah dikit gitu. Apa Bapak Virgo mungkin Bapak? <laughs> saya gem, gem ini. <laughs> mungkin ada dua sisi jadinya makanya jadinya agak sedikit ya itulah swing Oh ada pertanyaan lagi Oh aku mau nanya dua orang lagi Pak saya nggak jadi nanyain ini padahal sama ya hari ini ya Ya Allah Alhamdulillah dari Kang Sony Gumelar hmm. saya fans berat reviewer lawas di KG Lela S Fudori hmm. ada beberapa tulisan beliau yang dimention media asing hmm. pertanyaannya Apakah punya rekomendasi reviewer kekinian untuk di Indonesia dari udah beberapa nama, ya Pak. Ya, betul. Kalau reviewer, terus terang uh, saya tidak perlu mengikuti. Mm. Jadi, uh, saya tidak bisa merekomendasikan uh, reviewer siapa yang baik atau bagus, tapi rasanya kalau reviewer itu juga masalah cocok-cocokan. Jadi, misalnya uh, si, uh, si A mau membaca review dari lima orang, kemudian dia melihat gaya bahasanya atau visualisasi dia seperti apa di dalam di depan kamera. Nah, itu mungkin dari situ juga bisa terlihat siapa yang. Uh, cocok sama dia gitu. Jadi kalau buat nama saya tidak bisa merekomendasikan karena saya juga tidak mengikuti perkembangan reviewer. Tapi rasanya balik lagi kitanya gitu. Kita cocoknya dengan gaya seperti apa, tulisan seperti apa. Ya kalau kita cocok ya orang itu berarti mungkin yang seperti Mbak Lela itu ya itu berarti kan dia memang penulis yang uh, yang cocok dengan uh, ini yang Sony. ya Tony. Tapi kalau yang lain, nah itu harus cari-cari aja gitu ya. Karena kan banyak sekali reviewer di sana. Uh, cocok nggak cocok itu ya sama seperti pasangan lah ya eh, <laughs> kalau nggak cocok kita ya akan masih banyak ikan lain di kolam <laughs> istilahnya pasangan seperti itu kan kaji film saya adalah <laughs> ya jadi mohon maaf tidak bisa menjawab pricier siapa tapi ya itu rasanya cocok-cocokan juga dengan gaya kita sendiri tergantung selera kita juga ya, berarti betul. Ya. Okay. nih kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Muhammad Ripki. Eh ini pasti orang Bandung ini soalnya Ripki. <Sedan> Ripki. Kalau <Sedan> <Sedan> di Bandung apakah ada komunitas pengkaji film kak? Nah ini harus nanya ke Mas. <Sedan> ada, ada. <Sedan> <Sedan> ada, ada. <Sedan> <Sedan> ada 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 <Sedan> ada ada. ya tuh ada dijawab sudah. Saya yang malah nggak tahu karena terus terang akademisi film tadi saya sudah bincang sama Bang bahwa di Bandung itu kayaknya sorangan-sorangan gitu ya. <Sedan> Nggak, nggak bersatu gitu, jadi kayaknya tuh saya juga berkenal. Kok oh, ada yang namanya Mas Viva, ada yang namanya Mas Al, dan seterusnya gitu. Padahal kita di Bandung gitu ya. <tuk> uh, jadi memang uh, kalau secara komunitas, katanya ada, saya percaya aja ya. Uh, <tuk> 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 ya. <tuk> <tuk> Tapi secara individu, individu jelas banyak, jelas banyak di Bandung, cuma mereka tidak berkumpul sebagai satu. Komunitas, tapi kita bisa melihat tulisan mereka, misalnya, oh ini Simba ini, oh ini si Bapak ini dari sana dan sini. Kita tahu oh. itu rekan, misalnya orang Unpad, orang UPI atau orang mana gitu. Iya sih, ini juga tanya karena kita saling kenal, temenan, mungkin ya nggak tahu Betul. nih kalau teman-teman yang mungkin uh, tidak ada latar belakang uh, kuliah di film gitu ya, tapi dia punya minat di film. Hmm. Apakah mereka punya akses untuk nah, informasi gitu. ini mm -hmm. atau enggak gitu ya? Mm -hmm. Itu tugas BFC nah, itu juga, ya, <laughs> Menjaring orang-orang yang bukan akademis <laughs> Film tapi nggak punya ruang, nggak punya teman Nah, di mana nih saya? Kemana mana nih? Kau kayaknya saya sendiri doang gitu ya nah, itu dengan Bandung Film Commission bisa <laughs> Oke, okay, uh, kalau Oh bentar, saya sebut dulu mungkin komunitas pengkajinya ya Oh iya ya? boleh Untuk komunitas pengkajinya sih yang saya tahu yang pertama itu bahas sinema, nah, hmm. mereka memang fokusnya di kajian dan konsisten ya. Udah dari tahun berapa ya konsisten terus aja Mbak Eci. fokus ke sinema Mbak Eca. Tapi nggak cuma Mbak Eca aja, di dalamnya ya. juga ada teman-temannya juga yang sama berkontribusi juga menyumbang tulisan-tulisan uh, ya berupa kajian perfilman dan kajiannya juga Oke sih kalau kata aku mah, tapi ya kembali ke selera ya Pak ya, Betul. siapa? Betul. <laughs> Kemudian kalau untuk komunitas reviewer, uh, tahun berapa ya Kang Indra tuh bikin sinekrip ya? Oh, ya. Uh, Arya. ya, Kang Arya. Bukan, Arian. bukan Indra Esmira aja ya? Barang dia. Pak. oh barang juga, barang. oh ya berdua ya. Itu... Ini juga karena kenal aja kan karena dulu pernah muter filmnya akhirnya jadi tahu sekarang mereka aktif di sinekrip bikin sinekrip gitu kan terus ada lagi Watchmen ya kalau nggak salah namanya, siapa namanya teh ah, Watchmen lah ada itu juga Indonesia oke Sunda Visan jangan hatur nuhun sami sawang kita lanjut ke darat lagi ya ada yang mau bertanya silakan akan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam uh, salam kenal Pak Anton saya Rifki. kalau saya pribadi itu kan fisika sastra ya film kalau di film saya lebih ke Penikmat aja membaca yeah. saya secara teori itu yang nggak ngerti-ngerti amat soal mm -hmm. cuman uh, ketika di sastra saya pernah membaca tulisan kakak tingkat saya membahas sebuah puisi buku puisi tapi dia memakai teorinya itu teori fisika teori cemeng cepung sama cermin cembung hmm. jadi <laughs> kalau bisa kan wah oh, kok oh, bisa bermain bayang seperti ini ya ternyata hmm. Jadi dia tuh uh, mengibaratkan penulis dan karya sastra itu seperti pantulan cahaya dan objeknya. Hmm. Jadi dia mencari bayang-bayang uh, itu lebih kuat siapa sih karyanya atau karyanya. Hmm. Nah, nah, tapi kalau kalau di film, saya memang membaca beberapa di film ya. Cuman saya belum pernah melihat hal yang seperti itu. Hmm. Meskipun saya saya juga mungkin mungkin tidak ada tidak terlalu banyak perbedaan antara sastra dan film saya, kalau saya kalau, yang diajarkan ke saya kan tidak semua pisau analisis itu bisa dipakai ke semua karya yeah. berarti kayak kita mau pohon nggak mungkin kan pakai gunting kan itu kan harus tepat tapi per, tapi ada nggak penulis Indonesia atau penulis luar yang gaya kajiannya itu dia eksperimen kayak gitu gitu, mm. Oh, iya, leneh -leneh gitu. Pake, teori mm -hmm. pakai teori apa misalkan ya, teori sikat tadi kalau nggak teori gaya masa atau apa gitu ada nggak di dunia? Hmm. Kalau-kalau justru yang Indonesia sederhana. Oke, okay. terima kasih Mas Rifki ya. Rifki ya, pakai <laughs> F. Asli ini, Mas Rifki. Saya juga orang sastra sebetulnya. Saya S1 sastra, S2 di UI ya sastra juga. Ini oh. baru S3 saya film. Jadinya. Uh, saya paham lah maksudnya yang walaupun saya baru dengar juga ini interdisiplinernya sangat-sangat jauh ya dari sastra ke fisika gitu jadi kayak kayak teknik sastra gitu ya uh, menarik tapi kalau dalam kajian sinema sejauh yang saya tahu uh, banyak uh, jurnal-jurnal yang saya baca rata-rata mereka masih uh, pada pakemnya pada realnya gitu ya kalau ada yang nyelese seperti itu mungkin Uh, bukan orang yang murni di kajian sinema, tapi uh, lebih ke misalnya, lebih uh, arahnya tuh ada yang filsuf atau ada yang budayawan. Nah, itu mungkin bisa agak menyeleneh, tapi sejauh ini yang saya lihat uh, di jurnal-jurnal sih nggak ada yang sampai aneh gitu tuh belum saya nemukan, baik di luar atau di Indonesia. Di luar saya mungkin uh, lebih susah lagi mencarinya karena, wah, uh, berapa juta tulisan di luar sana ya, tapi sampai ada yang viral misalnya mengenai itu so far saya belum menemukan mungkin karena saya juga tidak mencarinya bukan berarti nggak ada mungkin ada tapi karena mungkin saya mencari apa yang saya butuhkan maka saya tidak menemukan itu gitu jadi saya menjawabnya itu nggak ada tapi bukan berarti nggak ada uh, sorry nggak ada tapi bukan berarti uh, saya di luar itu memang beneran nggak ada karena saya memang tidak mencarinya uh, jadi mungkin jawabannya seperti itu sih Walaupun kalau saya lihat kalau yang agak menyeleneh itu uh, mungkin gak senyeleneh yang seperti tadi ya tiba-tiba menjadi ini paling uh, dikaitkannya itu dengan uh, apa ya uh, mungkin misalnya uh, film dengan al aljabar atau matematika itu masih mungkin ada sih. Uh, seperti itu, jadi misalnya bagaimana film ini uh, bisa dibaca secara matematis gitu ya, dengan sinema sebagainya Itu masih ada, tapi itu pun rasanya nggak seaneh itu ya, nggak seaneh <laughs> yang tadi, gitu. Uh, pakai cermin sembung-cepung Itu bagi saya cepat, itu karena dia campuran antara sastra dan ya. teknik ya jadi logis <laughs> gitu ya <laughs> bisa logis kan itu lah ya nah kalau saya teman kalau di film atau bahkan mungkin mungkin saya bisa bermain-main seperti itu karena okay. bisa kan mungkin segalusi tip mungkinnya di dalam filmnya kalau di film tuh bisa teman atau saya pikir bisa ya, walaupun memang kesulitan di film itu kan dia durasinya satu jam setengah. Dan kalau kita mau menganalisis misalnya, kalau tadi kan puisi, puisi itu kan pendek ya, dia bisa dikatakan jauh lebih pendek dibanding novel. Jadi dia lebih banyak ruang untuk eksperimen karena hanya sebesar itu kan. Dan dengan bentuk puisi yang stanza-stanza seperti itu kan lebih banyak, lebih mudah untuk dipermainkan. Kalau di film, mungkin bisa tapi kita tidak membahas film secara general, tapi mungkin satu bagian kecil yang ada adegan tertentu yang mungkin bisa dibaca seperti itu, itu masih mungkin sih. Jadi rasanya dalam film pun anything possible kalau misalnya dia, bahkan yang seperti itu yang mungkin dicari ya. Karena, oh niko kok beda sendiri nih, film ini kok dilihatnya dari kimia gitu misalnya. Nah ini kan nggak pernah dilakukan. Apakah ada yang baca atau uh, setuju ya, itu alam-alam ya kita nggak tahu. Tapi setidaknya uh, patut dicoba juga sih sebetulnya. Tapi sekali lagi jawaban saya, Uh, mungkin tidak ada batasan apapun di di sinema itu nggak ada yang bilang lu nggak boleh ini lu nggak boleh itu nggak nggak ada silakan saja kak tapi dengan syarat ya bukan dengan syarat ya dengan uh, konsekuensi kalau misalnya tulisannya nggak diterima di mana-mana di jurnal ya itu itu konsekuensi sendiri gitu ya karena jurnal-jurnal luar itu kan sudah pakemnya itu sudah cukup uh, kuat ya jadi mereka menerima standar hanya ini saja kayak kemarin saya menganalisis film mengenai gender filosofi saya kirim ke jurnal media uh, yang berbahasa Inggris film dan, dan media tapi dia bilang oh ini kerasanya lebih cocok ke sosiologi katanya jadi saya ditolak uh, jadi saya pindahkan ke jurnal lain jadi memang uh, ada itunya gitu ada ada requirementsnya yang mungkin tidak akan kalau karena kalau misalnya seperti itu nanti masuknya ke jurnal apa dong ini film tapi kok ininya teknik gitu nih. Jadi jadi jurnal apa yang cocok gitu? Karena jurnal itu sangat spesifik dia itu kalau yang teknik ya teknik gitu. Memang ada satu film eh satu jurnal yang khusus uh, mengenai moving image. Nah, itu bisa teori-teori atau teknik-teknik yang nyeleneh-nyeleneh itu dibahas di situ mungkin gitu. Jadi dari teknik fisika atau kimia ataupun mungkin bisa di situ. Jadi bergantung jurnalnya. Saya rasa sih. Dan ya harus berani aja ya bagaimana caranya untuk bisa meloloskan ini ke jurnal. Sekali lagi kan kalau saya bilang mengkaji itu kan harus diterbitin kalau nggak ngapain gitu kan capek-capek ngabisin berbulan-bulan udah lah. gitu dia di pengganjal pintu gitu kan sayang nah. itu kan e, nggak dibaca nah, ya, atau jadi bungkus koran bungkus pecol. kebetulan kebetulan ibu saya bos rongsok gitu jadi menerima nah. sayang sekali tapi bener dari kampus-kampus tuh berkilo-kilo <laughs> abadi kan ada yeah. di cloud di sana kan yeah. kapanpun bisa diakses tapi kalau di rumah aja ya menguning dan layu yeah. Jadi, ini menarik sekali ya membuka wawasan juga kita gitu ya, bagaimana mungkin ke depannya siapa tahu akan ada sebuah uh, jurnal yang memang mengkhususkan hal-hal uh, yang bersifat eksperimental mm -hmm. gitu. kan uh, kita nggak tahu karena film sendiri juga dia jenis seni yang baru ya pak ba, ya dia the seven art. The seven ya. art, yes. Dia adalah jenis seni yang ke tujuh, tujuh. gitu. Walaupun juga tidak menutup kemungkinan gitu. Misalkan uh, pembuktian teori e sama dengan mc kuadrat dalam upaya film Anu menyampaikan pesan gender atau pesan politik bisa aja, gitu kan, pesan komunikasi apa gitu kan. Apakah gitu film ini berhasil mengkomunikasikan pesan yang ingin dia uh, sampaikan kepada penontonnya gitu. Kemudian penyampaian komunikasi itu diteliti dengan eh uh, apa eh sama dengan MC atau mungkin ada rumus uh, yang lain yang lebih cocok dalam apa itu uh, perpindahan uh, satu objek ke Uh, tempat yang lain gitu. <laughs> <laughs> Tapi kan film sebenarnya sudah menggunakan teknik fisika kan kayak hmm. golden ratio itu kan dari fotografi oh, iya, kan ya diterapkan dalam film kan. ini sebetulnya ya uh, ada sebetulnya secara teknis itu banyak sih. Uh, ini. Begitu. Ya, boleh uh, gimana sih yang bikin acara nanya? Pak <laughs> nah, ini nanyanya siapa boleh enggaknya? Enggak Kang Ivar. Satu, dua, kesempatannya, walaupun yang punya acara boleh nanya ya. Okay. <laughs> <laughs> ya dua, eh, selamat sore Panton. Sore, Mas Ipar. satu, eh, sedikit cerita, Sedikit dua, background ya satu, dua, eh, ada dalam satu, kegiatan perfilman basis komunitas waktu itu di Solo saya terbukakan pikiran gitu ya oleh seorang yang bernama Ade Darmawan. Dia seorang uh, kurator dan juga inilah mungkin peng, uh, aktivis sendiri lah saya menyebutnya gitu di ruang Rupa. Uh, waktu itu acaranya Kongres perfilman. Hmm. Terbukakan pikiran saya bahwa film itu hanya tidak hanya berputar dari produksi, kemudian distribusi gitu ya, kemudian eksibisi, pemutaran gitu ya, tapi juga ada yang namanya pendidikan. Uh, kemudian juga ada kajian gitu mm -hmm. uh, dan berbagai halnya yang dia sebut sebagai film scene mm -hmm. atau skena film mm -hmm. nah ini kan jadi satu hal yang memang saling berkaitan dan saling menguatkan mm -hmm. apalagi kalau konteksnya industri mm -hmm. nah gitu. bagi Pak Anton sendiri dengan uh, kalau lah tadi review-review sekarang menjamur Pak ya gitu uh, at least ya uh, apakah itu di medsos ya medsos yang bentuknya video gitu YouTube tadi sempat disebut sinetrip e, dulu mengawali di Bandung akhirnya dia semakin berkembang terus e, di Jakarta karena penggawanya pada di sana akhirnya jadi rujukan hmm. gitu ya jadi rujukan saya nonton film ini atau enggak hmm. atau hanya melihat e, kejulidan para reviewernya gitu hmm. ya sampai yang saya tahu dengar ceritanya dari mereka ada yang mensomasi <laughs> dari pihak-pihak gitu ya bawa-bawa begitu karena merasa terugikan gitu ya atas reviewnya yang membuat penonton filmnya sepi gitu padahal ya filmnya juga jelek <gitu> 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 saya tidak menyebut filmnya ya gitu tapi cerita mereka sampai sampai ke arah sana mm -hmm. gitu ya dan juga mungkin banyak lagi ya yang jadi referensi dan juga uh, secara masaknya banyak gitu. uh, atau juga mungkin di tiktok dan sebagainya mm -hmm. tapi memang yang sifatnya tulisan relatif Ya hidup, tapi mungkin tadi tidak sehingar bingar viralitas dan juga trendingnya uh, di visual gitu. Mm -hmm. Tapi saya ingin menyoroti mungkin uh, Pak Anton punya pandangan kaitannya uh, bagaimana kajian uh, film ini gitu ya, menurut Pak Anton uh, punya peranan terhadap perfilman itu sendiri gitu. Mm -hmm. Kalau tadi secara skenanya itu terhubung semua yeah. gitu. uh, bahwa kemampuan publik menyerap ataupun bagaimana mereka bisa membaca film atau menikmati film itu juga karena referensi gitu ya itu juga karena apa yang mereka tonton gitu apa yang disajikan di Exhibitor gitu ya yang perannya sekarang kan distributor juga ya mm -hmm. gitu ya e, bioskop sekaligus dia juga yang e, mendistribusikan gimana dia kan mau turun kapan gitu mm -hmm. yeah. itu kan akhirnya ya hanya berbicara mekanisme pasar aja mana yang laku mana yang enggak jadi Sebetulnya kajian sinema ataupun kajian film sejauh ini gitu ya. E, menurut Pak Anton sendiri apa pentingnya buat perfilman gitu hmm. ya. Apa pentingnya untuk perfilman? Karena di sisi yang lain gitu ya, ini mungkin pertanyaan keduanya. Eh sudah banyak yang sangat menyuarakan bahwa film kita tuh itu-itu aja hmm. gitu ya. Eh horor-horor aja gitu. Yang yang mana Notabene yang menyatakan itu juga gak nonton semua film padahal hmm. mah beragam kata Teh Mirsi juga sekarang teh cuman pada hawa terlaku gitu <laughs> gitu ya nah ini kan apakah juga ada satu peran kajian film yang miss di sini hmm. dalam artian yang harusnya punya peran cukup penting gitu ya apa itu bentuknya kritik film atau kajian film itu belum dipandang eh, apa namanya itu belum dipandang salah satu yang esensial ataupun yang penting hmm. sehingga kan mekanisme pasar aja pembaharuannya terbatas lah gitu Gendernya itu itu aja karena tadi makan di semua pasar aja. Jadi yang berlanjut jadi pertanyaan kedua, sebetulnya harus ditempatkan seperti apa sih sebetulnya kajian film gitu ya? E, ataukah apakah tadi sedikit mungkin Pak Anton sudah menyinggung ya ini masuknya ke ranah akademisi aja. Mm -hmm. Tapi kan kalau bicara terhadap industri lebih besar kan lebar pak ya mm -hmm. gitu, sayang gitu, sayang bahwa pemikiran-pemikiran mungkin di situ ada novelty juga gitu ya itu tidak masuk kepada ranah industri ataupun kepada kepala para produser, mm -hmm. kepala e, pemikiran e, para sutradara ataupun para penulis e, terhadap kajian ini gitu. Itu yang menjadi pertanyaan kedua gitu, yang pertama bahwa pentingnya apa sih ya? Mm -hmm. Yang kedua di mana seharusnya kajian film ini di, ditempatkan. Mm -hmm. gitu ya. Karena kalau tadi hanya kembali lagi ke akademisi ya akhirnya ya jadi ranah yang e, terpisah gitu, mm -hmm. dari industri. Industri nakamana gitu ya, kemudian para akademisnya kemana gitu, yang akhirnya sempat diskusi sama salah satu dosen lah dari unpad, yang dia juga sempat ngisi di sini, ya kayak eh para praktisinya minim literasi gitu, ya. para akademisinya pun kurang gaul katanya begitu terhadap perfilman gitu, akhirnya ya e, timur ke barat gitu pak. Gitu sih, mungkin e, barangkali bisa ngasih gambaran. Terima ya, kasih, Mas Viva. Kalau yang pertama, e, korelasi ya. Tadi saya sudah sampaikan juga ke e, ya pentingnya bahwa dari kajian film ini e, diharapkan bisa memperkaya e, kedalaman dan juga e, keluasan film tersebut, e, sehingga film itu tidak hanya terlihat sebagai apa adanya yang dilihat oleh penonton tetapi bisa dilihat dari sudut pandang berbeda tapi memang kendala di sini adalah akses tadi gitu bagaimana penonton awam punya akses ke jurnal tersebut atau ke tulisan kita gitu misalnya uh, salah satu caranya adalah uh, lewat adanya kayak tadi kafein pengkaji film itu di situ ada sineas ada pembuat film ada pengkaji film mereka berkumpul di situ dan salah satu uh, apa ya? hasilnya adalah munculnya kategori baru. Nah itu juga kan sebetulnya sudah mulai membuka nih. Oh ternyata kita nggak sendirian loh para sinias itu ya PH PH itu. Oh ternyata di situ ada juga nih yang mengkaji film-film kita. Uh, memang sebetulnya secara uh, pentingnya-pentingnya itu masih belum terlihat karena sekarang itu masih jembatannya itu seakan-akan baru mulai terbentuk nih. Wah oh ternyata pengaji film nih kita bikin lagi satu kategori. Uh, apakah nanti? hasil dari kejadian film tersebut dibaca atau enggak, kita nggak bisa maksa. Sama seperti kita juga nggak bisa dipaksa nonton film yang kita nggak mau, gitu kan. Uh, jadi, sebetulnya situasinya seperti itu. Uh, dan ke ketika ditanya, sebetulnya tempatnya di mana sih sebetulnya? Ya, sebetulnya, uh, yang, yang ideal sih sebetulnya uh, memang si jurnal film ini harus bisa punya akses, either misalnya lewat satu sistem atau apapun di... Uh, para sineas sehingga mereka punya akses juga untuk bisa melihat misalnya uh, klik apa tuh keluar misalnya judul film yang dia buat dan dia bisa baca di situ seperti apa uh, tulisan tulisannya oh ternyata tulisan itu di analisis seperti ini oh ternyata seperti itu nah itu tuh belum ada gitu jadi kayaknya kalau bisa mau ditempatkan mungkin tempatnya sudah betul tapi ditambah lagi akses khusus buat industri perfilman sehingga mereka pa, terus kemudian Uh, buku yang tidak terlalu populer tapi ini perlu untuk dicetak gitu ya mungkin filmnya juga akan yeah. seperti itu Betul. Gitu. atau misalnya ya yang bikin film cobalah kamu nulis sedikit gitu yang, yang yang nulis juga coba bikin film gampang gitu susah gitu kan jadi merasa peran atau mencoba untuk um, ya bahwa susah gitu nulis susah bikin film susah gitu jadi lu ngerti sembarangan ya lu juga bikin film sembarangan gitu tapi ya kita saling memperkaya lah. Saya pikir, saya tadi saya bilang kalau misalnya mau menghujat ya menghujat silakan gitu. Tapi jangan sampai disomasi ya. So far nggak ada kritik film yang disomasi ya. Kalau youtuber mungkin masih ada, tapi kalau kritik film semuanya masih sangat objektif dan cukup inilah uh, cukup bisa bertanggung jawab. Itu peristiwanya bisa jadi kajian malah. tadi kan, weh ini sampai ngelayangin somasi gitu ya. Nah, kasus uh, somasi sinekrip ini kemudian dijadikan bisa, kajian yeah, film. Bisa. Kenapa kamu mengkaji film ini ya? Karena film ini membuat sinekrip terkena somasi ya gitu. <laughs> Lucu. Masuk gitu. itu kajian budaya yang masuk tuh. Konsumsi ya, bagaimana film dikonsumsi dan responnya apa? jelas bisa <tuk> <gampan> oke ini udah sampai setengah enam ya kak gimpar ya oke sebenarnya udah udah habis nih waktunya jadi teman-teman yang masih nanya di online mohon maaf nanti bisa mungkin siapa tahu pak gimpar mau jawab oh masih ada yang mau nanya mungkin aman aman oke okay, gitu. siap uh, sebagai penutup nih pak satu pertanyaan saja bukan pertanyaan sih istilah titik-titik di bawah ini pak. <tuk> isilah titik-titik di bawah ini, oke? Okay? Review atau kajian film adalah panjang banget ya. Ah? Balik lagi ke depan ini. Oke. Okay. Jadi review dan kajian film adalah dua jenis tulisan yang bisa siapapun membuatnya, kapanpun mengenai film apapun dan uh, apapun bentuknya. Saya pikir uh, sesuatu tulisan yang bisa ditelurkan dari suatu pemikiran itu, bisa memperkaya dunia perfilman, terutama film nasional. Jadi, uh, saya benar-benar sekali lagi uh, encouraging anak-anak uh, muda, terutama buat mulailah menulis, atau mulailah uh, mengkritik, atau mulailah menonton film-film nasional, supaya perfilman yang nasional kita bisa lebih maju ke depan. Amin, gitu. oke, teman-teman. Sekali lagi bukunya Pak Anton Sutandio Dasar-Dasar Kajian sinema bisa teman-teman dapatkan dari penerbit Ombak enggak tahu lewat mana nyama cobain aja Jogja Jogja uh, itu <tuh> mungkin Terima kasih Pak terima Anton bincang-bincang kita sore ini asik banget kalau kata saya tapi berbobot banget <tuh> seperti itu uh, Terima kasih juga untuk uh, gipar mungkin untuk waktunya teman-teman ya. jangan lupa uh, follow BFC ya. <laughs> di Instagram ataupun YouTube karena bisa tonton lagi rekamannya, uh, uh, tonton lagi rekamannya belum buat yang belum sempat nonton dan uh, ya dengan teman-teman menonton uh, channel ini juga merupakan bentuk dukungan supaya kita bisa terus menyajikan uh, apa acara-acara yang lebih bermutu seputar uh, perfilman. Ya tebukan buat MFC dan juga Pak Anton luar biasa e, sekali lagi terima kasih Pak Anton e, yang sudah berkenan filmnya di kupas di sini dan juga Teh Mirsi yang sudah memandu acara kali ini <laughs> bahwa teman-teman juga masih bisa menyaksikan kembali uh, live streaming ini dan juga mudah-mudahan nanti ada potongan-potongan singkatnya khawatir aduh sejam setengah udah udah hmm. ruas duluan ya <laughs> durasi tapi dijamin isinya semuanya daging <laughs> Oke, sekaligus promosi bahwa selain eh, diskusi literasi dari program eh, Bandung Film Academy, Pak, ini eh, bagian dari programnya Bandung Film Commission, itu juga menerbitkan ZIN. ZIN ini juga bagian dari upaya bagaimana mendekatkan para penulis, akademisi, dan juga dari berbagai pihak, pokoknya yang punya kritik film ataupun ulasan film atau tadi kajian film, untuk bisa di masyarakat lebih luas, gitu, kepada pembuat dan juga kepada e, para penonton e, pada umumnya, dan ini saya mau ngasih buat Teh Mirsi dan juga <laughs> Pak Anton, ya, biar terabadikan. Sekarang promo, <laughs> ini baru dua edisi, nanti akan hadir edisi ketiga volume. Ketika itu, Nur Muhammad, Nur Nur Muhammad, oke Ya eh, nanti akan kembali hadir di bulan Oktober, berarti ya kak eh, kegiatan diskusi literasi ini dan juga nantikan terus program-program Bandung Film Commission. Bisa follow IG-nya, selalu update, insya Allah. Dan juga eh, ada zin yang bisa didapatkan. Ini eksklusif hanya 100 dicetaknya untuk hmm. yang berwarna. Eh, itu nanti akan ada informasi berikutnya. Hadiron sekali lagi eh, kepada panton Teh Mirsi sampai jumpa di diskusi literasi berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh